atau mau yang dicoba di seluruh dunia? Mau yang panas ada atau mau yang dingin juga ada nih Bapak Ibu ya. Harga mulai dari 10.000 rupiah saja Bapak Ibu ya untuk pertanyaan. Blitar Solo Lampung baru masuk ya ge. Nah ini ada Puspa Jaya yang baru sampai di Bandar Lampung guys. Mulia Pantai HDD mantap nih. Menuju agen di Raja Basa. Dan yang ini Rosali Indah yang ke-6 guys. HDD 492. Besar. Ini dia deck ferry terbaru dari Rosin yang ke-7 guys. Mantap. Kita tunggu putar baliknya guys. Ini dia guys, leper yang ke-7 sebagai armada terakhir yang masuk agen Wai Halim HDD 560. Laksana karoseri mantap guys. Yang baru datang dari Pulau Jawa dengan nomor pintu 91 menuju Raja Basa. Halapan 154 yang menjadi armada pertama yang meninggalkan rumah makan Rosin ini ya. Melanjutkan perjalanan kembali menuju Muara Enim, semoga selamat sampai tujuan. HDD 181 ternyata. Kita tunggu putar baliknya guys. Ya, kita sambut saja HDD 181 yang baru masuk, baru tiba dari Pulau Jawa nih guys. Surabaya, Solo, Palembang. Thank you.
9171 yang jadi armada kedua yang meninggalkan rumah makan di Bandar Lampung ini, guys. Ini adalah rumah makan terakhir melanjutkan perjalanan menuju Batu Raja Budaya Pantai yang kedua. Oke, Pak. Selamat sampai tujuan. Dan ada Puspa Jaya dengan jurusan Lampung Jogja yang baru tiba di Bandar Lampung. Sukses selalu Puspa Jaya. Ini dia ada 160 yang baru tiba dari Pulau Jawa, Blitar Solo Morainim. Tujuan akhir Batu Raja dengan nomor lampung HDD 492, diberangkatkan lagi. Semoga selamat sampai tujuan. Ada Putra Pelangi, guys. Mercy 1626 arah Bakau. Suasana porosin dari depan, guys. Lokasinya cukup strategis karena berada di depan bypass Soekarno-Hatta. Ke arah sana menuju Bakau dan ke arah sana menuju Raja Basa, Palembang, dan seterusnya. Nah, itu adalah armada yang keempat, guys, yang melanjutkan perjalanan menuju unit 2. Semoga selamat sampai tujuan. HDD 160 apa ya? Oh, langsung 2 unit, guys. Trenggalek Solo Palembang. Oh, ternyata melanjutkan perjalanan menuju Palembang. Semoga selamat sampai tujuan buat HDD 560. Di belakangnya ada HDD 181, guys. Dan disusul dengan HDD 564. Yang menjadi armada yang ketujuh yang meninggalkan rumah makan. Tadi sudah jalan 7 unit dan di sini sisa 2, guys. Karena hari ini yang masuk ke Pulau Rosin ada 9 unit.
Dan berhubung waktu sudah mulai jam 12. Jadi akhir saja video. Kami berhubungan kepada para penumpang Rosalia Linda tujuan Brengsewu. Apa jaya guys? Yang baru tiba dari Blitar. Dan di sana ada Rosin yang melanjutkan perjalanan menuju Brengsewu. Masuk tol ya guys. Nah ini dia ada Sumber Waras Putra dengan tujuan Jogja Jambi yang baru tiba di Bandar Lampung. Kenapa tuh kacanya? Wah, kayaknya ini disusul Sinar Jaya nih guys yang baru tiba di Bandar Lampung 32 RC.